Ini alasan kenapa kalau memakai grip towel yang kain gini, handuk gini, harus ada plastiknya. Karena ini setelah dilepas, saat pemakaian sudah lama ya, ini dilepas, ini plastik aslinya dari raket baru itu ikut terlepas bersamaan dengan handuk E. Nah, ini ya, ini plastiknya ikut. Jadi kalau misalnya nggak ada plastiknya, ini bisa rusak. Jadi harus dialasi plastik ya, biar nggak rusak grip aslinya. Kalau tidak dialasi plastik ini, kalau memakai grip yang handuk atau yang towel, itu bisa rusak ininya. Kelihatan ya, ini jadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Seperti ini ya. Nah, jadi kesimpulannya lebih baik di alas plastik. Jadi kesimpulannya lebih baik di alas plastik dulu, baru dipasang grip towel. Ini raket Tansa ya. Ini logonya seperti ini. Ini tulisannya Tansa. Ini kayak gini, rapi gitu, jelas. Serinya PS Truk 77. Kalau dilihat dari model-model, cara model-model tulisannya itu, tulisannya seperti raket Yonex Astruk ya. Seri-seri Astruk kan tulisannya seperti ini. Ini PS Truk. Raket Kansa tidak selalu kuat ya, meskipun LBS-nya di sini sampai 32 LBS. Bapak saya pernah berpesan kalau kita sedang melakukan media pengobatan dengan cara ini, tarik 27 seperti ini. Yang dari kebutuhan alam, kalau tarikan itu digunakan untuk air minuman, ketika barang itu